Halo Besti, aku mau review nih peeling spray dan body serum dari Lavenos. Pertama, semprotkan peeling spray ke tangan. Pemakaiannya tidak perlu effort berat ya. Cukup digosok halus, sel kulit mati, debu dan polusi pada kulit langsung terangkat. Hasilnya kulit menjadi cerah dan lembut dalam seketika. Selain itu, wanginya enak banget. Untuk hasil maksimal, setelah gunakan peeling spray jangan lupa gunakan body serumnya ya Besti. Dipakai 2 kali sehari saat pagi dan saat malam. Body serumnya enak banget loh, langsung meresap dan ngeblend di kulit. Gak perlu effort berat untuk meratainya. Body serum Lavenos ini mengandung SPF loh guys. Oh iya, ditunggu review selanjutnya ya di hari ketiga. Halo Besti, ini udah hari ketiga aku menggunakan produk dari Lavenos. Peeling spray dari Lavenos ini cukup dipakai seminggu 3 kali ya Besti. Di hari ketiga ini aku mau menggunakan peeling spray di kedua tanganku. Peeling spraynya ini bagus banget buat ngangkat kotoran-kotoran yang ada di tangan. Peeling spray ini bikin kulit tanganku jadi lebih halus dan lembut. Aku juga pakai body serumnya di kedua tanganku. Di hari ketiga ini hasilnya lebih cerah, kulitku juga lebih lembut dan wangi. Yuk cobain peeling spray dan body serum dari Lavenos ini Besti. Tunggu review selanjutnya ya di hari kelima. Halo Besti, ketemu lagi nih di pemakaian hari kelima. Menurutku produk dari Lavenos ini bagus banget. Di hari pemakaian kelima ini kulitku jadi makin lembut dan beneran kerasa banget perubahan cerah di kulit aku. Untuk pemakaiannya kalian pasti udah paham kan karena udah lihat video di hari pertama dan hari ketiga aku. Buat kalian yang suka subset, produk ini wajib banget loh dimiliki karena di pemakaian pertama udah kelihatan banget cerahnya. Yuk cobain produk dari Lavenos ini. Untuk info dan pemesanan, kalian bisa langsung cek di Instagram officialnya Lavenos ya. Bye-bye.